keren banget nih, ngambil gambarnya nih. Muter-muter gitu ya di bawah. Iya. Pak, ini jualan apa, Pak? Tahu payung. Tahu kejerot, kok jualan payung? Ya lagi nanya. Pak, tolong bikinin satu ya, Pak ya. Pak. Pak, ini makan sini, Pak. Tapi biarin Bapak yang mau gitu ya, Pak ya. Tahunya sendiri tahu tertentu atau tahu gimana, Pak? Tahu tertentu. Tahu khusus. Tahu apa, Pak? Tahu pong. Tahu pong. Ini sebenarnya kuah apa sih, Pak? Gula asem. Gula asem. Gula asem sama kecap. Gula asem sama kecap. Buah-buah. Tahu gejlot. Ah, oh, tumpah. Mas, madep sini deh, Mas. Sini, ngadep sini, Mas. Madep sini, Mas. Mas, oke, WhatsApp-an sama siapa sih? Ya ampun, Mas. Bentar. Lagi nunggu orderan. Oh, ojek online. Sudah berapa lama di ojek online, Mas? Ya, kira-kira 3 tahun. Belum makan ya? Lagi nunggu kan? Coba, Mas. Makan sudah, cuman nyemil belum. Ya udah, ini. Sudah pernah nyoba tahu gejrot? Ya, jarang-jarang. Jarang-jarang? Iya. Khas dari mana tahu gejrot, Mas? Ambil itu tuh. Ih, terima kasih. Dari khas Cirebon sih, biasa. Dari Cirebon? Bismillah. Gimana, Mas? Dia rasa tahu. Makan kening juga ya? Makasih ya, Pak ya. Iya. Udah tuh bakal dikasih duit ngusir gua lagi. Ayo, Neng. Aduh, sakit. Kenapa sih? Maksudnya apa ngetok-ngetokin gerobak orang? Enggak, ngetes aja yang terbuat dari apa, gitu aja. Soalnya kan dari 1976. Kuat juga gitu loh, Kang. 70. Ini masih di seputar daerah Ciragil? Masih. Iya. 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 Masih ya? Iya. Ternyata kenapa? Banyak kuliner-kuliner legend di sini, tapi ini benar enggak legend yang ini? Itu kan dari tahun 61. Itu 61. Ini emang ini 76. Maksudnya 1970 tuh ini ya. Emang lewat dari sini? Ya, kalau lubangnya di sini ngobrolnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak masuknya, Pak? Ya dari sini putar Kang Pepi. Ini. Oh, ini ada. Oh, ya ampun, ada, Pak, maaf, Pak. Sakit turubak. Nah. Ya, nuju ngadamel naon, Pak? Iya, nuju ngadamel gado-gado. Ya, gado-gado karena sudah tertulis di payun, Pak, itu besar banget gado-gado. Mohon. Bapak punten, Pak. Bapak orang Sunda. Kuningan, Pak. Kuningan. Kuningan Putra. Bapak punten, Pak. Mangga. Bapak jenengan siapa? Namanya siapa, Pak? Nanang Abdul Manang. Bapak Nanang. Abdul Manang. Abdul Manang. Punten, Pak. Mangga. Kalau ini kan si Neng tadi nunjuk-nunjuk di depan ada tulisan dari 1976. Iya. Apakah betul, Pak? Betul, Pak. Oh dan gitu, berarti tulisan di depan dari tahun 76 benar ya, Bapak? Ibu iya, usaha betul. Gado-gado dari ya, dulu, Pak. Ya, masa saya bohongin? Oh, yaudah Pak, bikinin satu lagi deh. Lihat deh, dari bumbunya kental. Ini bumbunya kental banget ya, Pak ya? Iya. Ini untuk dimakan sampai Medan nggak apa-apa. Sampai Bali udah sampai kayak gini. Pak dari kerupukan? Kerupukan, Pak. Iya. Kok bisa begini sih bumbunya? Lihat bumbunya. Iya. Bumbunya. Bumbunya benten. Aduh. Ya ampun, ya ampun. Pak, mau salaman, Pak. Alhamdulillah. Atur nuhun, Pak. Sukses. Gigitan pertama tadi, sumpah ya. Gue pribadi. Neng pribadi. Baru mencoba gado-gado Ciragil. Gado-gado Ciragil ya, Pak ya? Betul, ya. Magnifico. Enao. Gurih. Perfecto. Nuna. Aku bahasa mana nuna? Kalau kata Kang Pepi ini bukan enak, Pak. Ini di atas enak, Pak. Ya nuna, nuna, nuna. Pisan, Pak. Ini beda dengan yang lain, Pak. Betul. Saus dari, saus kacangnya ya, Pak ya. Betul dia. Sama saus kacang walaupun pakai daging kan enggak mungkin. Padet. Ya, betul. Kental. Terus kental dan rasanya manis, ada sedikit manis ya Pak ya, karena memang dari gula merah ya Pak ya. Asinnya pas, pedesnya sesuai dengan pesanan ya Pak ya. Iya. Tahan berapa lama? Nah iya, tahan berapa lama Pak? Kalau yang pernah tidak menggunakan Nyonya Teresa, ya, Pak, ya? Nyonya Teresa di
dari Panglima Polim mungkin sekarang udah apa mudah-mudahan masih ada ya. Dia katanya bisa 3 bulan, cuman ditaruh di freezer. Gitu. Saya sih nggak tahu, dia bukan tadi pesen itu bukan sekali aja, bisa hampir setahun itu bisa 3 kali untuk di Mexico City ya. Mexico City. Iya, dia kan katanya belanjanya soal ada Pak di ASEAN Market. Jadi segala kangkung, jeruk limau, toge, ya sejenisnya ada. Ada. Ya, cuma ya. Bumbu kacangnya nggak ada. Bumbu kacang. Bumbu racikan kalau apa? Bumbu kacang mah ada, cuma nggak bisa ngeracik. Bapak, tapi ini mau nanya deh, kok ya. Bapak nggak ini Pak, nggak turun temurun gitu, anaknya yang meneruskan atau istri atau cucunya? Gitu. Emang banyak yang mengatakan gitu ya, para langganan Pak. Ini kalau turun ke nggak turun ke anaknya sayang banget. Kenapa Pak? Cuman pasti tangannya. Tapi emang gue pribadi Neng. Beda banget ya? Enggak heran. Kalau ini bumbu nih, perhatikan Bapak. Iya. Kalau mungkin dari bahan sama ya. Sayur-sayuran direbus, iya, iya, betul. Ada lontong. Cuman yang kunci utamanya adalah dari bumbu kan? Bumbu. Kan pakai kacang apa kan ini? Tidak heran kalau sampai nembus ke luar negeri Neng. Iya loh. Ini, waduh, sumpah jadi cepet pertama aja langsung. Beda kong. Banget. Rekomendasi iya. Banget sumpah. Datang ke sini Satronin. Selain enak, keduanya enak, ketiganya? Ketiga enak banget, keempat lezat, kelima higienis, itu juara. Okay. Satu, dua, tiga, gado-gado Ciragil, Mang Nanang, Kuningan Putra. Satu, dua, tiga. Oke, Put. Oke, Put. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hidup punya. Wonge, 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 wonge. Gado, gado. Mang. Ciragil. Mang. Putra. Kuningan. Putra. Jaya. Selalu di udara. Hidup. Demikian pengunya berakhir di gado, gado. Mang. Nanang. Ciragil. Dari mulai Ciragil sana, kita menemukan banyak kebahagiaan, yeah. Keindahan. Kesempurnaan. Miracle of food. Asik. Ya? Iya, Bang. Keajaiban dari makanan. Bikin happy. Happy, Bang. Bikin senang. Senang, gitu. Bang. Yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Help. Dan langsung habis. Yuk. Yuk, kita pamit ya buat hari ini ya. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan Oke Food. Betul. Dari akan, sini. Sini sampai Jumat. Jam 1.3 sore. Hanya di Net TV. Iya. Yang ketinggalan nonton di YouTube, Bapak bisa ngeliat di YouTube, Pak. Bisa. Ini di apa di YouTube? Di YouTube. YouTube namanya Oke Food Pak. Oke Food. Oke. Okay. Kita pamit ya. Iya. Neng. Hidup tanpa punya. Bagaikan pohon tidak berbuah. Bapak kepalkan tangan bilang hidup punya. Satu, dua, tiga. Hidup punya.